Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ide Baru. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara memasang antena TV digital, memasang booster atas, booster bawah, atau orang-orang menyebutnya booster bawah ya. Sebenarnya itu adalah power supply, dan cara memasang atau menyeken STB ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita pasang dulu kabel antena bagian atasnya. Seperti ini. Oke, pasang dulu seperti ini. Selanjutnya, ini adalah booster atas. Cara pemasangannya yaitu di sini ada dua jalur. Nah, ada UHF dan VHF. Pasang di UHF ya, seperti ini. Jangan sampai kabel serabut dan kabel lembaga itu nempel ya, jangan sampai nempel ya. Oke, dan ini adalah jalur untuk ke arah booster bawah atau power supply. Oke, silahkan diperhatikan ya, ini adalah jalur dari kabel atas, antena atas ya, masuk ke UHF in, dan ini adalah jalur ke booster bawah atau power supply. Oke, saya rasa kalian juga sudah paham ya. Kita tutup dulu. Kita masuk ke proses selanjutnya. Oke, ini antena sudah saya rangkai ya di pipa. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah jalur dari kabel atas seperti ini cara pemasangannya. Masuk ke UHF in seperti tadi ya. Ini sengaja saya taruh atas, booster atasnya ya. Bisa juga kalian memilih pasang di dalam rumah juga bisa, untuk agar lebih aman. Oke, dan ini adalah jalur masuk nanti ke booster bawah atau power supply ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses selanjutnya. Oke, ini adalah power supply atau orang-orang menyebutnya booster bawah ya. Kabel yang dari atas tadi masuk ke sini, two booster ya, biasanya two booster masuknya ke sini, dan ini two TV, ini masuknya nanti ke STB seperti ini ya. Nah, ini masuknya ke colokan yang ada di belakang STB ya, seperti ini. Oke, saya rasa kalian sudah paham ya. Oke, antena booster atas dan booster bawah atau power supply sudah terpasang. Selanjutnya kita colokan konektor ke lubang belakang STB seperti ini. Selanjutnya pasang kabel RCA, sesuaikan dengan warna yang ada di lubang STB ya, merah ke merah, kuning ke kuning, dan putih ke putih. Dan yang satunya masukkan ke TV sesuai warna juga ya, yang ada di lubang TV. Oke, selanjutnya coba kita nyalakan. Oke, kita masuk ke proses scan channel ya. Di sini saya menggunakan STB Tanaka T2. Jangan lupa pindah dulu TV kalian ke AV. Oke, kita masuk ke pengaturan ya. Intinya itu semua STB itu pengaturannya sama, cuma beda tampilannya saja ya. Oke, coba kita masukkan kota, selanjutnya masukkan kode pos. Intinya itu sama, sekali lagi hanya saja tampilan atau fiturnya itu, cara memasukkannya di menu STB lainnya itu beda-beda ya, setiap STB pasti beda. Oke, selesai masukkan kode pos seperti ini ya, kode pos tekan oke. Selanjutnya bahasa pilih Indonesia, negara Indonesia, selanjutnya tekan oke. Nah, untuk FTA pilih tidak. Oke, langkah selanjutnya pilih oke ya. Kita tunggu proses pencarian channel TV digital
menggunakan booster atas dan bawah ya. Oke, saya percepat videonya agar kalian tidak lama-lama menunggu. Ya, di sini channel sudah mulai masuk ya. Ada MTech Group, ada MNC Group, dan TVRI. Dan banyak lagi selanjutnya. Nah, ini selesai ya. Oke, itulah tutorial tentang cara pasang antena TV digital menggunakan booster. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.